Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nur Mamaroh. Oke guys, di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian untuk ciri-ciri kelolosan atau tanda-tanda kelolosan di gelombang 21 ini. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya dan tanda-tandanya? Berikut ciri-ciri dan tanda-tandanya jika kalian mendapatkan hal seperti ini, maka insya Allah kalian dijamin 100% akan lolos. Nah, seperti apa sih? Kalian simak saja videoku sampai habis tanpa skip, agar kalian menghindari gagal paham atau mudah mengerti untuk video yang kali ini aku buatkan untuk kalian semua. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, yuk bantu support dan dukung YouTube channel aku. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku atau informasi seputar kartu prakerja yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mari kita simak videonya sampai habis tanpa skip. Let's go! Oke teman-teman, untuk tampilan dashboard prakerja saat ini mungkin masih sedang diproses ya untuk gelombang 21 ini. Nah, buat teman-teman bisa dicek untuk riwayat gelombangnya jika masih merasa gagal berterus-terus ya. Jadi gagal berkali-kali gitu dari sejak misalkan dari gelombang 11 hingga saat ini mengalami gagal untuk kelolosan di gelombang 21 ini. Nah, jika teman-teman sudah mendapatkan ciri-ciri atau tanda-tanda kelolosan di gelombang 21 ini, silakan teman-teman ambil tindakan untuk langkah selanjutnya, mempersiapkan untuk langkah selanjutnya. Nanti akan aku buatkan untuk videonya dan akan segera aku upload untuk tahap selanjutnya setelah kalian lolos di gelombang 21 ini, apa yang harus dilakukan. Nah, jika teman-teman mengalami kegagalan berkali-kali, teman-teman bisa melakukan hal atau seperti video yang sudah aku buatkan untuk kalian semua ya. Kalian tinggal klik saja ikat yang ada di atas, lalu ikuti langkah selanjutnya. Lalu next, jika gelombang berikutnya yaitu gelombang 22 sudah dibuka, maka kalian tinggal klik gabung saja. Tapi sebelum itu kalian lakukan hal seperti video yang sudah aku buatkan untuk kalian semua. Oke, untuk saat ini untuk prosesnya untuk DKI Jakarta gelombang 21 masih sedang diproses ya teman-teman. Oke teman-teman, ciri-ciri pertama jika kalian mengalami atau merasakan sudah ada tanda-tanda kelolosan, kalian akan mendapatkan bukti SMS seperti ini atau kalian mendapatkan email seperti ini. Lalu untuk tampilan dashboard prakerjanya akan menampilkan seperti ini, yang artinya kartu prakerja kalian dengan saldo pelatihan yang akan dibeli untuk membeli pelatihan itu masih dalam proses, yang artinya sedang diproses. Nah, jika teman-teman mengalami tanda-tanda atau ciri-ciri seperti ini, maka dipastikan kalian akan lolos 100%. Tapi kalian jangan berbesar hati dahulu. Jika teman-teman mengalami statusnya sedang berubah-ubah, maka teman-teman harus sering-sering cek dashboard prakerjanya hingga memastikan untuk tahap terakhir ya, karena kita ketahui ya untuk dashboard prakerja itu tampilannya sekarang berbeda seperti ini ya. Untuk tahap pertama akan menampilkan seperti ini, lalu tahap kedua menampilkan seperti ini, dan tahap ketiga menampilkan seperti ini. Jika teman-teman mengalami atau memiliki ciri-ciri sama, yaitu untuk tahap akhir seperti ini, lalu ada tampilan di sebelah sini ya, di tanda lonceng mendapatkan notifikasi kalau kalian akan lolos, maka dipastikan teman-teman sudah diperkirakan 89% akan lolos di gelombang 21 ini. Maka langkah selanjutnya apa yang harus diambil setelah lolos gelombang 21 ini? Nah, teman-teman akan aku buatkan untuk videonya untuk kalian semua. Jadi kalian tetap stay tune di YouTube channel aku ya, teman-teman.
Oke teman-teman, cukup sekian untuk video yang aku buatkan kali ini untuk kalian semua. Semoga di video yang aku buatkan kali ini untuk kalian semua bisa bermanfaat untuk kalian-kalian semua ya. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru gabung di YouTube channel aku dan belum subscribe YouTube channel aku, yuk bantu support dan dukung YouTube channel aku. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal tekan tombol subscribe, lalu tekan tombol notification loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari aku atau informasi seputar kartu prakerja yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena untuk beberapa hari ke depan aku akan selalu upload untuk informasi seputar kartu prakerja terbaru dan terupdate yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, jika teman-teman menyukai video yang kali ini aku buatkan untuk kalian semua, kalian boleh tekan tombol like ya. Dan jangan lupa like video-video aku yang lainnya juga. Boleh bantu share di sosial media manapun. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.